Ahli Parlimen Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim menegaskan cadangan supaya nama Ahli Parlimen yang sengaja tidak hadir atau ponteng sidang parlimen dipaparkan di laman sesawang bukanlah reformasi ditunggu-tunggu. Sebaliknya, bekas pengerusi PKR Johor itu berkata Dewan Rakyat memerlukan reformasi lebih besar dan bermakna seperti mengembalikan Akta Perkhidmatan Parlimen. Hassan berkata demikian bagi mengulas kenyataan Tan Sri Johari Abdul mengenai tindakan memaparkan nama ahli parlimen yang sengaja tidak hadir atau ponten di laman web Dewan Rakyat. Menteri Pertahanan Dewan Rakyat itu berkata ia antara beberapa penambahbaikan akan dilaksanakan bagi meningkatkan kehadiran ahli parlimen dalam sidang Dewan Rakyat kerana mereka mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap pengundi serta kawasan parlimen yang diwakili. Dalam pada itu, Hassan menyifatkan cadangan disuarakan Tan Sri Johari itu menghampiri perilaku memfitnah sambil menegaskan ahli parlimen tidak sewajarnya dilayan seperti kanak-kanak sekolah. Terdahulu, Ahli Parlimen Titi Wangsa Datuk Seri Johari Abdul Ghani ketika mengulas isu sama menegaskan perlu ada tata cara atau alasan yang munasabah sekiranya cadangan disuarakan yang dipertuan di orang itu ingin dilaksanakan. Katanya, jika ahli parlimen itu di pihak kerajaan, sudah pasti ada bertaraf menteri atau timbalan menteri yang tentunya mempunyai banyak urusan menyebabkan mereka tidak berkesempatan untuk hadir di Dewan Rakyat.